Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Anita hari ini Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Oke teman-teman, jangan lupa untuk sholat Tuhannya dengan sholat lima waktunya ya Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Langkah baiknya kita baca basmalah bersama yuk Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, hari ini Miss Anita melanjutkan tema 5 ya tentang Dampak musim pancaroba dan cara mencegah flu akibat musim pancaroba. Yuk kita simak bersama. Peralihan dari musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Disebut musim pancaroba, peralihan ini artinya pertukaran atau pergantian, ya teman-teman. Musim pancaroba secara ekstrim menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada saat cuaca ekstrim antara lain ada flu, mimisan, sesak napas, dan diare. Ada beberapa cara untuk mencegah sakit flu akibat musim pancaroba, di antaranya yang pertama, jauhi udara dingin, kedua, banyak makan makanan yang bergizi, ketiga, tidak terlalu sering berada di tempat ramai, keempat, mencuci tangan dan kaki, dan yang terakhir, kelima, istirahat yang cukup. Kayak ada cerita ya teman-teman mis bacakan dahulu Rara selalu menjaga tubuh agar tetap sehat. Hal itu dilakukan untuk mencegah supaya rara tidak terkena sakit. Beberapa cara yang dilakukan rara adalah dengan melakukan tidur malam selama 8 jam. Makan makanan bergizi seperti susu, sayur, buah dan vitamin serta mandi yang bersih setelah bermain dari luar rumah. Oke, itu semua Rara lakukan agar tetap sehat tubuhnya dan mencegah supaya tidak terkena penyakit. Jadi Rara tidur malam selama 8 jam, lalu makan makanan bergizi, serta dia selalu mandi setelah bermain dari luar rumah. Sekarang teman-teman mengerjakan latihan. Ceritakanlah bagaimana cara kamu menjaga tubuh agar tetap sehat dan mencegah supaya tidak terkena sakit. Diceritakan ya teman-teman, ditulis di buku tulis sebanyak 5 baris. Setelah selesai, kumpulkan ke guru kelasnya. Semangat mengerjakan tugas, ya, teman-teman! Sampai sini dahulu materi yang Miss Nita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.